Hey ho semuanya, selamat datang di Ingo RPG dalam gameplay DayZ Standalone. Ini adalah episode kedua, jadi gue melanjutkan dari episode sebelumnya, bros. Dimana terakhir kita ngelihat ada orang di kota ini, gue belum tahu apa sekarang kota ini namanya apa. Buat yang tahu bisa tinggalkan komentar di bawah. Jadi ada orang bikin markas dikelilingin rumah. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat tuh di rumah di sebelah sini nih. Itu di sekitar rumahnya dikasih pagar kayu. Cuman gua enggak tahu apakah ada orang di situ. Dan apakah itu markas yang masih ditinggalin sama orang, karena kemarin tuh di situ ada mobil yang lampunya nyala pas lagi malam-malam. Maksud gua baterai bisa habis gak sih? Jadi harusnya kalau emang enggak ada orang itu udah mati atau baru aja ditinggalin kemarin, bisa juga. Jadi kita akan coba lihat nih, kotanya kayak kosong sih so far ya. Kita akan lihat isinya ada sesuatu gak nih. Kita lihat dulu. Oh, gak ada. Oke. Okay. Anyway, buat semuanya. Kebuka cuy. Buat semuanya baru datang, selamat datang teman-teman semuanya. Dan semoga teman-teman yang lagi work atau study from home bisa menikmati video ini dan terhibur dengan adanya video ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa tinggalkan komentar ya di bawah. Dan juga pantengin terus video gue untuk ngikutin perjalanan kita di gameplay DayZ terbaru ini. Karena menurut gue DayZ sekarang udah worth banget buat dimainin. Buat teman-teman yang udah lama gak main, bisa dicoba lagi. Oke, kita akan coba telusuri dulu daerah-daerah sini. Tuh kayaknya kalau di apartemen dulu tuh gak ada apa-apa ya. Jadi gue gak akan mencoba untuk masuk ke sana. Hiking backpack. Ini kayak kita udah punya. Damage, punya kita juga damage. P-code. Ini bagusan mana? Ini bagusan lebih biasa aja nih. Lebih casual kelihatannya. Kalau tadi tuh kayak jelek banget dan gak matching aja gitu. Oke, kita akan coba masuk ke kota. Gua pengen lihat petunjuk jalan nih, kota apa sih sebenarnya, namanya apa? Gua gak tau sama sekali. Mohon bantuannya, info ya teman-teman semua yang mungkin lebih tahu daripada gue dan lebih sering main DayZ Standalone daripada gue. Dan ini bukan server mod atau apapun juga, maksudnya yang ada modding-moddingannya atau dibikin sama community server. Ini official server. Oh nice, dapat CR75. Pistol bro. Pistol di 2 aja kali ya. Di 4. Oke. Okay. Masalah ada pelurunya gak ada cuy. Nails ya, gak ada peluru cuy. Denim skirt. Ini kita bisa ambil buat nanti kita robek jadi rags. Tapi ini beda banget dari gameplay sebelumnya. Itu pintunya semua udah kebuka, yang notabene kebanyakan ruangan itu udah dimasukin sama orang lain dan udah di loot sama orang lain. Jadi kayak kita pertama kali pendatang di kota ini. Mantap. Setidaknya orang lain yang baru masuk sini akan lebih was-was. Karena dia akan berpikir, wah ada orang lain yang fully armed. Meskipun kita cuma punya palu dan pistol, nggak ber apa, nggak berpeluru. Kita akan coba lihat, lihat kanan kiri. Kemudian nggak ada musuh, dan kalau ada musuh, kenapa gue bilang musuh ya? Mereka belum tentu musuh, mereka hanya survivor seperti kita yang berusaha untuk bertahan hidup di dunia kejam DayZ ini. Oke. Dan sebenarnya yang cukup penting sebenarnya yang harus diupdate adalah di dalam rumah tuh dibikin zombie cuy, biar ada efek kejutnya. Jadi ketika orang mau masuk rumah tuh nggak cuman kayak apa nih, disinfektan. Oh nice. Jadi ketika orang masuk rumah tuh nggak kayak, oh nyantai pasti gak ada zombie. Jadi tetap was-was, was-was juga meskipun ketika kita lagi kabur dari orang atau kabur dari zombie lain dari luar. Jadi lebih ada efek tegangnya gitu. Anyway, sini gak ada apa-apa, udah kita cari. Ini harusnya kota yang cukup gede deh kayaknya, soalnya deket crane kayak gitu biasanya tuh kota-kota yang besar. Sini ada apa ya? Kita masukin kan.
Kita kayak cepat aja deh lari-larian gini aja daripada jalan-jalan kayak tadi. Karena keseringan kosong. Ini cuma ada topi, ada school backpack which is lebih kecil daripada punya kita ini. Oke. Dan di atas gua enggak tahu apakah di atas ini emang selalu kosong, tapi ini yang kedua dan ini yang kosong juga. Kita akan coba lihat ke bawah. Kita kemana enaknya? Itu kan tadi yang kita datengin bukan sih? Kita terusin ke arah keren sana deh. Kita butuh makanan btw. Kita ada apel tapi takutnya muntah lagi apa kemarin gara-gara belum dikasih disinfektan spray ini ya. Jadinya kita muntah dan kemungkinan kena apa namanya virus zombie atau Z virus. Bukan virus corona ya. Oke. Meskipun banyak banget meme-meme yang bilang bahwa ini bakal bermutasi. Jadi aduh, gua gak pengen deh ngebayangin kalau dunia kita yang beneran tuh jadi ada zombie apocalypse. Itu akan lebih itu akan lebih mengerikan daripada di game. Di game mungkin seru, tapi kalau asli bro, bayangin keluarga lo juga bisa kena cuy. Ini barang-barangnya apa? Segini-segini doang. Denim jacket. Nah, gini lebih keren. Jadi kayak Dylan bro. Dylan, is that you? Itu suara langkah kaki siapa? Zombie ya? Oke, ini zombie. Karena kalau suara langkah kaki player kayaknya lebih kurang-kurang kan. Dan ini ketiga yang kita lihat kosong, jadi gua gak akan masuk ke rumah ini lagi karena sedikit banget cuy ini lootingannya. Nope, terima kasih, gua gak akan masuk ke rumah itu lagi. Itu zombie mati. Orang lain cuy mati. Survivor mati cuy. The hell. Oh shit, ada zombie. Kita langsung keluar dulu. Gak ada apa-apa juga tapi ya. Gue pengen masuk rumah sakit sebenernya. Oi, sini. Daripada kita lawannya di luar, ada teman-temannya. Mampus, kena kita bangke. Please, gak apa-apa. Oh shoot, banyak lagi datang. Masa dia denger? Atau tuh ada orang lain yang dikejar? Kira orang lain yang dikejar. Iya cuy, dia ngejar orang lain cuy. Dia ngejar orang lain cuy. Gua gak akan datengin, gua akan coba naik ke rumah sakit aja karena itu lebih banyak lootnya. Kita belum ada apa-apa cuy, jadi kita kalau datengin juga sama aja misi bunuh diri. Meskipun mungkin dia mau berteman ya, cuman jarang banget. Mungkin dari 100% cuman 0,5% yang mau berpetualang bareng. Loh, ini gak bisa naik ke atas, itu gimana? What? Dia ngejar kita tuh gimana? Hai. Wasai, hai. How are you, man? 有水吗? 有水吗? 我洗一下手. Can you speak English, bro? 水。 你是什么名字? Ma? Yep. 你不是中国人吗? 怎么听不懂你说话? 我是
Pucung Kuo? Run? Wah anjir, tembak cuy. Wah anjir, gue ditembak anjir. Oh shit, gue ditembak anjir. Oke. Ini orang ngajak ribut. Wow. Bener kan gak ada orang yang baik, man. Hah, dan dia pakai bahasa Chinese dan gua ngerti, man. Susahnya di server Asia tuh kayak gini deh. Respon. Oke, sekarang kita udah respon lagi tapi gua dikejar sama zombie. Oh shoot, man. Tutup dulu deh. Zombie. Oh, nope, nope, nope. Baru mulai gua. Baru dapat helm. Udah dikejar sama zombie. Ini enggak bisa nunggu dulu, bro. Gua bisa dibunuh sama orang deh tadi. Yang gua baik-baik sama dia tapi ditembak pakai shotgun. Manusia, manusia, lebih baik zombie daripada manusia. Bro, oi, seriusan lo ngejar gua? Ada manusia yang lebih jahat daripada gua, bro. Ah. Apa nih? Huh. Nice call, tapi kalau misalkan emang gak ada peluru sama aja bohong. Gue tadi gak tahu tuh nama kotanya apa, jadi gue gak bisa ngejar dia juga. Oh ini kemana tuh? Kamisovo ke kanan. Itu ada orang gak sih? Oh iya itu orang cuy. Itu orang cuy. Sumpah itu orang. Sayang kita gak punya senjata cuy. Kalau itu senjata gue udah. Oh paramedic. Nice. Kalau gue punya senjata udah gue jedor tuh orang aja. Cuman dia juga gak lihat kita. Jadi udah. Gue gak mau dulu berinteraksi sama dia. Karena gue takut itu akan menjadi interaksi yang sangat singkat. Dan kita mati lagi. Karena lo tau kenapa? Dia akan ngebunuh kita ketika ngelihat orang on site. Inilah problematik dari DayZ standalone-nya apa bandana. Oh, jelek banget. Oh, gue jadi orang tua sekarang, cuy. Turunnya ada. Oke, kita bisa berusaha untuk cari mendekat ke dia aja deh. Kita akan serang dengan palu. Kita akan serang pakai palu. Karena kita korban, kita sekarang membuat orang jadi orang lain jadi korban lagi. Kayaknya ke rumah itu deh. Oh bisa naik ke dinding tembok yang kayak gini. Dinding tembok. Kalimat yang sangat tidak efektif, Bung. Bisa masuk ya. Kayak orang suara orang lari. Ini yang ada kita kan ya. Kita mundur aja deh. Kita lewat. Ah bangke kelihatan. Bisa gak dia kalau udah weh gitu masih kita cancel lagi buat ngejar kita. Parkour. Tutup, tutup. Damn. Gregetan banget ngeliatnya. Bro, come on. Give me a break, man. Wah, ngapa-ngapain lu? If I wanted, you'd be dead already, bro. Oh, lu kata Superman. Nih kalau nggak percaya sini lo, apa lo liat gue lo, ah lo nyari gue lo, ah makan tuh, hantam dia, oke, itu berdarah gak nih, kayak kemarin tuh berdarah cuy, terus gue mati tiba-tiba,
Tapi sini orangnya belum kita lihat nih, di mana deh? Itu zombie. Apa tadi gue salah lihat ya? Itu sebenarnya zombie tadi. Bisa jadi sih. Tapi masalahnya pintunya udah kebuka semua itu. Jadi memperkuat kemungkinan bahwa yang tadi kita lihat itu emang adalah orang. Ada screwdriver, ada sewing kit. Oke. Okay. Barang-barang yang sangat tidak kita cari. Oke, okay, sudahlah ya. Oh, zombie lagi bangke, dan dia pasti ngeliat ke arah kita. Come on, man. Oke, okay, kita nggak apa-apa ambil pistol-pistolnya dulu. Ntar kalau ketemu peluru, jadi kita udah punya semua pistolnya. Tinggal cocokin aja peluru yang kita dapat. Kita mau nggak mau nih nyerang dia. Woi, 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 woi. Dia kayak ngejar seseorang tadi, bukan ngejar kita sebelumnya. Oke. Okay. Oh, ngejar siapa, bro? Ada orang kah di situ? Gak ada kayaknya. Hanya perasaan saya saja. Tapi kalau ada orang tadi di sini, kenapa dia gak buka-bukain semua rumah ini? Kita kejebak. Ada pisau, mantap. Lebih mematikan ya daripada martil kita. Oh man, peluru mantap. Ada yang bisa pakai 380 gak? 45 CP. Oh, ini bisa 380. Brother, that's how we do it. Mana sih? Pegang dulu pistolnya, baru masukin. Tapi cuma satu doang pelurunya bisa dimasukin. Karena nggak punya magazine. Cari ya magazine-nya pelan-pelan dulu ya. Gue pengen ke tempat dokter itu deh. Udah bisa parkour sekarang, ajib. Oh, tuh dia, tuh dia, tuh dia, tuh dia, tuh dia. Oh, baru zombie anjir. Oh, zombie yang punya ini. Zombie yang punya tas. Bangke, gue ketipu. Zombie yang punya tas, apa namanya? Mountain backpack. Sekarang lupa gue zombie bisa punya mountain backpack. Nge-lag lagi. Kaget gue, bangke. Sumpah tadi itu bukan orang, ternyata zombie pakai mountain backpack. Ketipu saya, pak. Oh, nice scrap pants. Kita jadi ini aja deh. Kita jadi dokter aja. Mana sih caranya? Scrap pants. Nice. Mentereng banget, bos. Gue tadi ngeliat ada sign Kamisovo di mana ya? Kita akan coba ke kota deh. Itu bukan sih dia, ada orang di situ. Perasaan gue doang. Kita akan coba cari jalan besar dan kita akan coba traveling ke kota besar, bro. Ini dia. Kamisovo ke kanan. Oke, okay, let's go. Kita akan walking simulator lagi, running simulator. Hai. Bro, ada survivor lagi. Dia udah sampe busuk gitu cuy di sini, udah abu-abu warnanya. Serem abis. Ada orang, bro. Halo. Halo. Sekarang dia yang kita bunuh, bro. Kasian. Man, dia punya banyak barang. Dan dia punya peluru, punya makanan, minuman. Okay, nice. Kita yang jadi bandit sekarang, man.
Sorry bro. Sorry banget ya. This is the life of Daisy, man. Dia mati ya? Dan lebih sadis lagi tau gak apa? Kita akan skin and quarter. Bro, kita akan makan daging manusia. Ini benar-benar jadi psikopat banget kita di sini. Psikopat. Wow. What? Human steak, bro. Oh man. Kita ada ngaruh ya kalau makan human steak, kita akan bikin 4 deh. Jadi Hannibal Lecter kita cuy. Parah dah. Tapi pisau ini parah banget sih. Berfungsi banget buat ngebunuh orang. Ini siapa nanam-nanam tanaman? Hah? Various pieces of plants, nature simple fertilizer makes gardening simple. Gak paham gue buat apa ini. Tapi kita akan coba ambil aja dulu. Gue merasa gak enak sama orang tadi karena dia bilang hello gitu kayak, terus tiba-tiba gue bunuh. Tapi sekali-sekali jadi bandit gak apa-apa lah ya bro ya, karena kita bisa dibanditin. Kita akan coba makan-makanannya dia. Kita pakai kaleng. Oh, kalengnya kita bisa buka pakai pisau kita, jadi kita akan makan dulu. Dan dia juga punya air. Kemudian airnya bersih, taunya airnya itu air yang gak bersih dan dia bilang sama dia dan kita mati. Karma in a nutshell. Instant karma, langsung masuk video di YouTube gitu, instant karma. Ini kan tadi yang kita buka ya, kalau gak salah. Atau yang di atas sini. Bro, tadi yang mana sih? Gue coba deh. Kita buka lagi deh, satu lagi. Ini warna kita BTW mentereng banget, jadi bakal kelihatan sama orang lain kalau dia ngeliat kita di sini. Nice! Kita bisa makan sekarang. Oke, habis. Kita akan coba lanjutin perjalanan kita. Dan fix kita udah officially sebagai pembunuh manusia bro, dan juga pembunuh berdarah dingin. Dan bahkan kita menguliti dan ngambil daging manusianya. Man, that was some cold hearted shit right there. Jadi sekarang gua emang harus jadi pembunuh berdarah dingin aja, karena udah tercebur. Pakai pisau cuy banyak. Ada yang mati lagi di sini orang. Nah, bodoh ih. Kelihatannya kayak baru apa login gitu cuy mati. Masih belum punya apa. Oh, goblok. Santai dong ayam. Kita bisa nih kulitin. Oke, kita kulitin ayamnya. Gua enggak akan jadi makan daging orang bro. Kita makan daging ayam aja deh. Kita bikin daging orang buat takut-takutin orang aja deh. Mana sih daging ayam, oke. Okay. Kita masih butuh, ini ada rumah kan, harus ada perapian. Kita masih butuh kayu buat kebakar. Kita akan coba taruh di sini gimana deh. Gimana cara makainya? Ini cara pakai pom panggangnya, panggangan ini. Ah, bingung gua. Udahlah, tar aja deh. Kita akan coba bikin perapian di ini aja, di luar aja. Crop dress, oke. Okay. Apa nih? Ada hoodie. Jadi kalau mayat tuh udah ditinggal lama tuh dia akan kayak ada laler ya gitu, bro. Oh, ini masih belum kami sofo bro, ini sebelumnya kami sofo. Jadi kita akan coba lanjut perjalanan aja sampai kami sofo. Dan kita akan lihat lagi ada apa di sana. Ini ada outpost gitu. Ada apa di sini ya? Ada sesuatu? Ada peluru cuy di sini. Amazing.
Kita akan coba cek ini ada mobil rongsok di sini apakah ada sesuatu. Gua enggak paham sih. Oh, rangka mobilnya bisa kita jadiin mobil dah. Bisa kita perbaiki maksud gua. Oke. Cukup informatif. Kita akan lanjutin perjalanan. Hello. Okay. Hi. Man, you shock me. Are you a cheater? Hey, put your hands down. I can't hear you. Are you a cheater? Wah, cheater, cuy. Wah, cheater, man. Sumpah ada cheater di server kayak beginian. Serem abis. Minum dulu dah. Banyak hal yang kita temuin di server ini. Baru server official. Gak ada cheaternya, men. Serem abis. Gua kira hantu tiba-tiba ada di sebelah kanan gua. The hell.